Okay guys, ini adalah MP3 Bluetooth. Okay, kita mendapatkan remote-nya saat membeli. Okay, ini ada USB, micro SD dan kabel AUX. Okay, di sini juga ada FM radio dan ini antenanya. Okay, ini untuk kabel tegangan. Setelah itu ini untuk kabel out dan ini in. Ya, ini AUX in. Okay. Ini ada LCD dan di sini ada sensor IR. Bisa lihat. Oke, di sini ada sensor IR. Setelah itu ini remote-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan memasangnya di sini. Di power racket yang saya ini. Oke. Di sini kita akan pasang. Sini dia. Sudah saya lubangi. Lepas seperti ini. Oke. Setelah itu kita rakit, nanti akan saya jelaskan yang mana harus disambung ke mana. Oke guys, untuk pemasangnya itu yang di sini kan ada kabel 2, itu untuk VC dan ground. Itu kita sambung saja langsung ke 12 volt karena di sini sudah ada transistor regulator untuk menurunkan tegang ke 5 volt. Oke, kita langsung sambung ke 12 volt. Terus di sini ada yang input AUX L, ground AUX R. Kita sambungkan ke mode input di HP, misalnya di sini ke sini. Mungkin kalau mau kalian menghidupkan PCD dan HP, mungkin sebenarnya ini sudah cukup, tapi bisa saja disambung ke CRCR seperti ini. Nah, setelah itu untuk yang outnya kita sambungkan langsung ke power, ke power di sini, power di bawah. Oke, setelah itu kita instalasi. Setelah selesai kita akan langsung cobanya. Oke. Okay? Oke, okay, kita langsung coba guys. FM tuner. AUX input mode. Oke, okay, ini untuk AUX. The Bluetooth ini device is ready to pair. Oke. Okay? Sekarang kita konekkan Bluetooth. Saya akan menggunakan laptop karena HP-nya digunakan untuk merekam. Nah, itu setelah terkonek. Ini adalah hasil dari Bluetooth-nya. Oke, okay? Berfungsi dengan baik. Saya mengonekkan dengan laptop. Oke, okay? Cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.